Halo guys, kali ini kita akan review Masjid Asy-Syolihin ya. Ayo guys, kita masuk. Ada yang masih ingat ini apa namanya? Ini beduk guys. Kalau ini pos penjaga guys, tempat bapak penjaga masjid. Guys, lihat, pohon sakuranya berguguran. Indah guys. Ada air mancur guys. Ini toilet namanya guys. Kalau ini untuk cuci tangan guys. Kita lihat di dalam ada apa guys. Ada banyak buku guys. Kalian juga harus sering membaca ya guys. Ini tempat wudhu guys. Kalian sudah sholat belum? Ada tempat sampah guys. Kalian harus membuang sampah pada tempatnya ya. Kita duduk di situ sebentar yuk guys. Bagus banget guys. Ini toilet untuk perempuan guys, bagus dan bersih ya guys. Ayo kita lihat di dalam masjidnya guys. Ada banyak buku guys. Ada speaker untuk azan guys. Ini tempat untuk azan guys. Kita tutup ya guys. Ini mimbar guys namanya. Ada kotak amal guys, kalian harus beramal ya guys. Kita lihat dari atas yuk guys. Kubah masjidnya besar dan bagus guys. Atas ada apa ya guys? Ayo kita naik. Ternyata ada kamar guys. Bagus ya. Anak guys, kamarnya besar. Next, kita review apa guys? Tulis di kolom komentar ya. Kalian jangan lupa beribadah dan belajar ya guys. Terima kasih guys.